Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, benar telah mengamankan seorang pelaku pemalsuan, yaitu surat izin operasi. Dalam hal ini, saat kita amankan, dia lagi memalsukan SEO forklift. Itu kita mengamankan yang bersangkutan pada saat itu di jalan, kita karena melakukan transaksi seolah-olah membeli untuk memancing yang bersangkutan keluar, karena kalau kita tracing untuk pelaku saat ini sudah pintar ya, sudah bisa mengelabui petugas ya dengan data yang dia berikan kepada si pembeli dengan data yang tidak sebenarnya. Nah, kita memancing untuk bertemu transaksi langsung. Nah, kemudian pada saat itu sebelumnya, hari sebelumnya kita juga sudah memesan dugaan surat palsu tersebut, surat izin operasi tersebut. Nah, kemudian kita memancing yang bersangkutan untuk transaksi langsung. Berapa bang harganya yang dia jual bang, surat palsu tersebut? Untuk satu surat itu dia hargai dengan nilai 200.000. Nah, itu termasuk surat izin operasinya, kemudian surat pelatihan, seolah-olah operator itu sudah melakukan pelatihan, mengikuti pelatihan. Kita akan mendalami dulu, karena dari keterangan dia nanti, tentu korelasi dengan link-link atau korelasi dengan pelaku-pelaku lainnya. Bang, dari si pelaku sendiri mengiklankan dan memproduksi sendiri atau ada melibatkan orang lain lagi? Dari pelaku sendiri langsung pelaku yang mengiklankan ke akun Facebooknya, kemudian menawarkan dan ya memasarkan sendiri. Produksi juga dia sendiri, dia mencetak sendiri. Cetak sendiri. Bang, si pelaku ini latar belakangnya atau backgroundnya apa sih? Apa dulu pernah kerja di pelabuhan juga atau gimana? Latar belakang background pelaku ini, dia mengaku ke kita seorang wartawan, yaitu di wartawan di media Bekasi Kota.